Yo, ketemu lagi. Oke, di video kali ini saya akan berbagi cerita dan perjalanan saya menuju ke Depok dari stasiun Cikarang. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin perjalanan saya. Oke, sekarang kita udah di dalam keretanya nih, tapi keretanya masih menunggu diberangkatin. Lihat, ini ada kereta cepat jarak jauh. Kenceng bukan? Sabar ya, kita harus nunggu cepat dulu biar aman perjalanannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nih perjalanannya. Tujuan akhir saya adalah stasiun Depok Baru. Lumayan jauh sih. Tapi buat teman-teman yang suka video ini atau senang bertualang, jangan ada salahnya dong, klik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya ya, agar saya semakin semangat untuk mengupload video-video tentang keseharian saya dalam bertravel ataupun video lainnya. Oke guys, sekarang kita udah tiba di stasiun Bekasi. Kita pindah kereta dulu ya guys. Kita pindah ke kereta yang langsung transit ke stasiun Manggarai. Oke, kita langsung naik aja nih. Keretanya udah siap. Kita cari tempat yang pas nih, yang enak. Kebetulan keretanya sudah penuh. Nah, di sini nih enak nih. Masih banyak penumpang yang akan naik kereta yang transit ke Manggarai karena akan menuju stasiun Bogor ataupun Depok. Oke, sekarang kita udah sampai di stasiun Manggarai. Kita pindah kereta lagi yuk, yang tujuan Bogor ataupun langsung ke Depok. Keretanya udah siap. Nah, ada di peron 7, tujuan Depok, Nambo, dan Bogor. Oke, saya sekarang udah ada di dalam keretanya nih. Pintunya ditutup. Nah, kerasa udah sampai stasiun Lenteng Agung. Berarti sebentar lagi kita akan segera sampai di stasiun Depok Baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya udah tiba nih stasiun Depok Baru. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Saksikan terus video-video yang akan saya unggah. Kemana saya akan pergi travel ataupun kuliner. Ya. Jangan lupa di like dan di subscribe videonya. Assalamualaikum. Sampurasun dulur.